Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Farisa Benisari di acara podcast SMA Plus Asalam. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, alumni dari SMA Plus Asalam. Penasaran kan? Kita langsung aja kenalan dengan alumni tersebut. Oke, hai, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Siapa namanya? Nama saya Siti Qurani dari Universitas Islam Bandung. Alumni SMA Asalam tahun 2020. Oke, alumni tahun 2020. Azkia ya, Azkia dari UNISBA atau Universitas Islam Bandung. Sama-sama ada basis Islamnya nih, SMA Plus Asalam Plus Islam dan UNISBA Universitas Islam ya gitu. Kenapa nih? Apakah memang sengaja memilih universitas yang ada basic Islamnya atau gimana? Iya, karena emang dari SMP, SMA semuanya sekolah dengan berbasis Islam, berlandaskan Islam. Tinggal ilmu pengetahuan Islamnya itu lebih banyak daripada universitas umum lainnya. Oke, apakah itu memang minatnya Aski atau dari orang tua atau gimana nih? Minat dan dukungan orang tua. Minat dan dukungan orang tua, oke. Nah, jadi buat adik-adik nih yang ada keinginan untuk saya juga mau ke universitas yang ada basic Islamnya, kira-kira rekomendasi banget gak nih UNISBA buat adik-adik sekalian? Iya, karena Universitas Islam Bandung itu salah satu universitas swasta yang berlandaskan Islam. Selain unggul juga, universitas itu memiliki akreditasi A. Oke, akreditasi sudah A ya. Wah, keren sekali nih. Jadi buat adik-adik yang mencari universitas yang berbasis Islam dan sudah akreditasi A ya, sudah tergolong bagus gitu, bisa memilih UNISBA ya, bisa jadikan pilihan gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya kan tadi kita alumni ya, berarti aslinya dulunya bersekolah di SMA Plus Asalam. Kalau boleh tahu dulu jurusannya IPA atau IPS? IPS. IPS. Nah, oke. Coba kita tanya, sekarang jurusannya apa di UNISBA? Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah, linier banget nih adik-adik. Jadi dulunya Aski ini jurusan IPS dan sekarang juga ambil Ekonomi Syariah gitu ya. Kalau kerasa Aski nih, kepake gak sih ilmu-ilmu di jurusan IPS di SMA Plus Asalam ini ke jurusan Ekonomi Syariah sekarang? Kepake banget, karena selain jurusan hukum ekonomi syariah ini ada ilmu hukum, ekonomi, sama syariah itu keagamaan. Okay. Di Asalam ini kan berdasarkan keagamaan. Selain ekonomi, di IPS diajarkan juga agama di Asalam, sehingga pasti UNISBA itu terpakai. Oke, terpakai ya. Oke. Jadi ada banyak ya yang terpakai ilmunya nih, khususnya di ilmu keagamaan gitu ya. Oke. Nah, adik-adik pasti penasaran nih, kenapa sih Aski milih jurusan ekonomi syariah? Kan banyak jurusan IPS yang lain ya, kok Aski pilih ekonomi syariah sih? Kenapa? Awalnya sih memilih psikolog, tetapi hukum ekonomi syariah ini menjadi pelebi. Okay. Soalnya melihat jurusan itu, paling pertama itu yang dari akreditasi, yang kedua prospek kerja kedepannya. Oke, okay. Prospek kerja kedepannya. Berarti Aski ini mengambil atau dapat jurusan yang pelebinya ya. Nah, ketika tidak lulus di jurusan pertama, bagaimana perasaan Aski saat itu? Ya pasti sedih. Tapi masa depan kita kan masih panjang, sehingga kita juga harus memikirkan ke depannya bagaimana. Kenapa kita harus punya plan B itu untuk persiapan pas kita lagi gagal. Oke, berarti plan A dan plan B ini memang sebetulnya minat dari Aski sendiri ya. Jadi nggak asal comot gitu langsung plan B yang mana gitu ya. Oke, nah bisa dicatat nih adik-adik, bisa di note sama kita bahwa nanti kalau adik-adik nih sudah mau masuk perguruan tinggi, kemudian menentukan plan A dan plan B itu harus berdasarkan minat ya Ki ya. Oke, berdasarkan minat. Jadi plan A-nya apa yang paling diminati dan plan B-nya yang diminati aja gitu. Jadi walaupun yang plan A-nya enggak masuk, tapi tetap bersemangat gitu ya masuk plan B. Oke, seperti itu. Plan B-nya ekonomi syariah. Sih. Aski selama di SMA Plus Asalam ini aktif kegiatan seperti organisasi atau apa enggak? Ya, mengikuti ekskul karawitan dan badminton. Oke, ekskul karawitan dan badminton katanya. Di ekskul karawitan dan badminton itu kegiatannya apa aja sih? Di karawitan deh, kegiatannya apa aja sih? Selain menampilkan seperti nari, tapi juga di Asalam ini kalau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kita itu bisa menemukan pengalaman baru karena
suka mengikuti lomba-lomba atau acara tertentu yang ada di sekolah maupun di luar. Oke, berarti Aski ini aktif nih selama di SMA ya, jadi aktif di organisasi karawitan dan badminton gitu ya. Nah, sebelumnya Aski ini masuk ke jurusan ekonomi syariah ini menggunakan jalur apa nih, Ki? Di swasta itu ada dua, jalur PMDK ini ada yang rapot sama tes, dan saya itu mengikutinya melalui tes. Oke, melalui tes nih, oke. Aski mengikuti jalur melalui tes. Tipsnya apa saja sih untuk sebelum mau tes, tips belajarnya apa aja sih? Yang paling penting mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Soalnya kan kita selain memikirkan ke depannya kayak gimana, kita juga harus belajar untuk persiapan plan B ini. Walaupun swasta, tapi harus belajar juga untuk bisa diterima di universitas. Oke. Jadi tipsnya itu mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Bentuk spesifik persiapan diri dari jauh-jauh hari itu apa saja sih yang Aski lakukan waktu itu? Selain belajar untuk SBMPTN, tapi juga belajar untuk masuk ke universitas swasta ini. Oke. Dengan rapot ataupun tes. Rapot udah pernah ikut, udah diterima juga, tetapi jurusannya kurang saya minati. Oke. Dan mengikuti lagi tesnya kedua dengan jurusan yang saya minati. Oke. Nah, adik-adik, tadi kita bisa garis bawahi ya, karena tadi sudah ada diterima tapi ternyata jurusannya kurang diminati oleh Aski. Berarti apa? Nah, yang pertama harus ditekankan adalah kita harus minat dulu ya ke jurusannya. Walaupun sudah diterima tapi jurusannya kita tidak minat, mungkin kurang apa ya namanya, harus dipikirkan kembali gitu ya. Karena kuliah kan serius ya, jadi ya kita harus mengikuti hal yang kita inginkan gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih bocorannya dulu cara Aski belajar gimana sih, mungkin apakah membagi-bagi waktu untuk pelajaran apa bagaimana? Ya, selain refreshing juga butuh, tapi kita juga harus bisa membagi waktu untuk belajar, untuk bermain, dan beristirahat. Oke, berarti manajemen waktu gitu ya? Ya, manajemen waktu. Berarti selain dari kerja keras, belajar keras, Aski juga tetap refreshing juga ya, tetap menyediakan waktu untuk refreshing gitu ya. Nah, bisa digarisbawahi juga nih adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang udah semangat banget mau ikutan SBMPTN, mau ikutan tes masuk perguruan tinggi, tapi terus aja belajar, gimana tuh Ki? Apakah itu efektif atau tidak kalau mereka full belajar tanpa refreshing? Menurut saya malah bikin kita menjadi deg-degan. Karena kan walaupun memang harus belajar terus, tapi juga butuh istirahat tepat. Oke, jadi penting banget nih istirahat. Jadi tadi tipsnya adalah manajemen waktu dengan tetap menyediakan waktu untuk refreshing gitu ya. Oke. Setelah tadi saya bicara nih dengan Kak Aski tentang jurusannya, tentang universitasnya, mungkin ada nih adik-adik yang penasaran dan tertarik ke jurusan ekonomi syariah. Kalau boleh tahu nih, di ekonomi syariah itu belajar apa aja sih? Jurusan hukum ekonomi syariah bukan hanya mempelajari ekonomi, tetapi hukum, ilmu ekonomi, serta ilmu keagamaan syariah. Oke, jadi dicampur, ya, di mix gitu ya, gimana caranya hukum ekonomi tapi berlandaskan Islam gitu mungkin ya. Hebat sekali ya, Aski ini betul-betul istiqomah mungkin ya dari dulu memilih sekolah yang berlandaskan Islam gitu ya. Nah, kalau kan Aski sendiri sudah merasakan nih jurusan hukum ekonomi syariah seperti apa di UNISBA, keunggulannya dari jurusan lain untuk hukum ekonomi syariah apa saja sih? Selain berlandaskan Islam, hukum ekonomi syariah itu merupakan salah satu fakultas syariah di UNISBA yang paling tertua. Okay. Sehingga fasilitasnya itu sudah lebih membadai dan berpengalaman gitu ya. Nah, ternyata fakultas syariah ya tadi. Iya. Fakultas syariah di UNISBA ini adalah fakultas tertua di UNISBA. Wah, hebat nih, legend ya kalau bahasa kita. Aski ini kuliah di fakultas yang legend gitu. Oke, nah mungkin terakhir nih, boleh nih dari Aski, ada nggak tips atau pesan untuk adik-adik kita yang mau lagi mencari sekolah swasta berbasis Islam nih? Boleh nih Aski ceritakan ke adik-adik kita semua, mungkin untuk diajak ke SMA Plus Assalam. Buat adik-adik SMP yang mau cari SMA yang berlandaskan Islam, jangan ragu lagi. Karena SMA Plus Assalam ini merupakan salah satu SMA swasta yang berlandaskan Islam, sehingga pengetahuan Islamnya itu lebih luas daripada SMA umum. Oke, wah
Nih adik-adik, jangan lupa untuk masuk SMA Plus Asalami ya, kalau misalnya sedang mencari sekolah swasta dengan berlandaskan Islam gitu ya, karena sudah ada nih buktinya dari ASKI gitu ya, seorang gadis ASKI yang mencari sekolah dengan berlandaskan Islam dari dulu ya, dari SD mungkin ya. Iya. Dari SD sampai kuliah gitu ya, mencari lembaga pendidikan yang berlandaskan Islam. Nah, udah bukan kaleng-kaleng nih adik-adik, karena yang memberikan testimoninya juga adalah ASKI yang sudah memang berpengalaman di sekolah-sekolah berbasis Islam. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya ASKI atas waktunya, sudah meluangkan waktu, sudah bercerita juga ke kita semua. Terima kasih banyak. Oke, jangan lupa adik-adik untuk komentar di bawah, siapa lagi nih alumni yang mau kita undang, dari mana lagi nih, dari jurusan apa atau dari universitas mana. Boleh banget ya, silakan komentar di bawah. Baik, kalau begitu sekian podcast hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu nonton podcast SMA Plus Asalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh